12. Halo, selamat datang kembali di channel Kiman Flying. Oke, di video kali ini sudah ada event terbaru ya. Jadi, eventnya apa? Langsung aja kita masuk ke gamenya. Udah pasti Star Candy lah, nggak mungkin event yang lain ya kan. Mudah-mudahan ada Valentino Mi ini karena gue ngincer banget kartu itu ya. Nah, benar aja kan, sesuai prediksi gue di video kemarin bahwa kita akan bertemu lagi di event Star Candy. Dan kita bertemu lagi benar di event Star Candy Jumat ini atau Minggu ini ya. Setelah 3 bulan lamanya kita ditinggalkan oleh event ini. Kita lihat hadiahnya apa aja. 16.000 dapat 3.000 Star Candy, lumayan. Hadiah dari Star Candy apa aja nih? Oh benar, ada Valentino Mi. Ada Drakren lagi di Encore, Draxit, Encore Star Candy lagi. Draxit 80.000, Valentino Mi 70.000. Drakren 55.000. Kemarin Star Candy 3 bulan yang lalu Drakren 80.000 loh. Makin jadi kartu murah aja nih ya. Si Babang Masker. Ada Shield Creation Drone, pendant paling mahal di event Star Candy kali ini. Completion Guardian Drone 50.000. Gue sangat beruntung banget ngikut eventnya dulu ya, karena eventnya termasuk gampang dulu ya. Gue cuma dapet di sekitar 2000-an diamond kalau nggak salah. Ada Morph Magnetic Core 50.000. Standar banget ya. Kalau dilihat-lihat di base-nya ada apa aja nih? Oh, karakter dulu. Ada Devil Sin, Dragset Bari, Golden Remus, sama Champion Minerva. Ih, apa ini Star Candy biasa banget? Di pendant juga ada apa nih? Ya ampun, this Destruction Bear, Devil Bubble Gun, Crystal Magnetic Core. Ini apa, cok? Sama Exchange Passbook. Exchange Passbook masih GG lah, lumayan. Tapi ini dibanding sama yang 3 bulan lalu, hadiahnya masih bagusan 3 bulan lalu, serius. Di bagian pendannya ya. Kalau ini perubahan di kartu cuman di Draxit doang sama Valentino Mi. Drakren di 3 bulan yang lalu di Encore juga di Star Candy. Tapi dibanding event Star Candy 3 bulan yang lalu, gue lebih siap di event Star Candy yang sekarang ya. Karena modal awal gue 43.000. Kalau nggak salah di event Star Candy 3 bulan yang lalu itu modal gue 31.000 ya. Jadi lebih banyak 10 ribuan lah Star Candy gue. Oke, di sini ada seperti biasa limit mission ya. Langsung aja, gue pengen Valentino Mi, serius. Tapi gue nggak tahu habis berapa ya. Langsung aja kita habisin dari jackpot draw. Mayan, 70-an. 3.000. Nanti gue ganti akun aja ya. Karena... apa ya? Gue ganti akun juga mau ngambil apa ya? Oh, Drakren aja leh. Drakren belum punya gue kayaknya, Drakren. Di akun kedua. Oke, lumayan dapet. Nanti gue cepetin aja biar nggak terlalu lamaan ya, biar ganti ke akun kedua. Karena yang fokus buat ngejar Everstar Candy bukan akun pertama sih, lebih ke akun kedua ya. Oke, langsung aja kita mulai 50 pertama. Jangan gold dong, Star Candy dong. Ini kan Everstar Candy. Anjir, 10.000 langsung down gue tuh harusnya. Star Candy dong, Star Candy. Jangan, ih. Event Star Candy tapi kebanyakan dapat diamond sama gold, anjir. Apu, parah. Ini ada nggak sih Star Candy-nya? Itu gold semua loh. Dapat ya loh. Ih, gila. Nah, gitu dong. Ntar gue cepetin aja lah. Oke. Oke, kita lihat ya. Gue udah habis 2000 diamond, dapat berapa nih? Anjir, dapatnya kebanyakan gold atau itu loh. Cashback-nya 200, dapat 7000, 2000 diamond. Berbeda banget sama event Star Candy yang kemarin ya. Gue 2000 diamond dapat 9000 loh. Ayo lanjut lagi deh, gue cepetin lagi ya. Oke, udah habis 2000 diamond lagi. Kita lihat dapat berapa Star Candy.
Berapa itu anjir kagak ada totalnya? 62.000, berarti sekitar 10.000 kali ya dapetnya tadi ya. Oke. 8.000 lagi. Eh kok 10 diamond sih? Oke, 300, 500, 300. Oke, mantap. 500 bagus. 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 Yes, yes. Don kita, don. Berapa tuh? Udah belum? 3.000, kocak. 4.000 lagi, guys. Ayo. Bagus. Oke. Mantap. Oh shit. Oke. Anjir. Anjir. Bagus. Ah. Bagus. Oke, mantap. Gua enggak dapat 10.000 gitu. Paling gede 700 anjir. Oke, udah kali ya? Aduh, berapa itu? Gua habis. 3.000 diamond. Kurang 200 100 200 lagi. Dapat ya? Eh, loh. Dapat, oke. Pas banget. Gua habisin sekitar 5.300 buat dapetin 30.000 star candy, bro. Iya, ngabisin 5.300 dapetin buat dapetin 30.000 star candy. Gila, gila. Langsung aja kita ambil lah Valentino Mi-nya. Gue emang ngebet banget pengen nih apa card, tapi di pas di eventnya susah banget. Jadi gue ngurungin niat buat dapetin Valentino Mi. Oke, langsung aja kita ambil Valentino Mi. Mantap. Oke, langsung ke akun kedua ya. Gue skip aja. Oke, gue udah login ke akun kedua. Modalnya tetap sama, cuman beda 100 diamond doang sama akun pertama ya, 7.200. Dan star candy-nya kecilan di akun kedua ya, 32.000. Tadi 5.000 diamond aja gue dapet, cuman 30.000 star candy ya. Gue bingung mau dapetin apa di akun kedua ini. Cuman yang pasti gue mau main Drakren sih. Karena di akun kedua ini kartu bangkrut belum ada ya. Iya, kartu bangkrut belum ada. Kita ambil Drakren aja lah. Eh iya belum sih, kartu bangkrut kayaknya belum ada juga di sini. Kita lihat. Kartunya dikit banget, cuman 2 doang ya bagus. Eh kartu bangkrut udah ada ya? Apa ya? Yaudah kita lihat aja ntar dulu. Langsung aja kita draw pakai kunci dulu. Oke. Karena kalau dibanding sama 200 star candy lumayan. Sama star candy 3 bulan yang lalu masih bagus star candy 3 bulan yang lalu ya bagian pendannya. Karena ada Sudim, ada magnet penjara, ada apa lagi ya? Kemarin lupa gua. Apa gua lupa satunya lagi. Di bagian kartu juga lumayan. Oke, langsung kita pakai 50 diamond. Ayo Star Candy. Tapi rate-nya ya jujur aja di Ever Star Candy ini sangat jarang banget dapat Star Candy tuh. Tuh, lihat gold terus. Sangat jarang, beda sama Star Candy yang 3 bulan lalu. Karena gua jujur aja, kalian bisa lihat videonya sendiri, itu 1900 bahkan kurang dari 1900, sekitar 1500 1300 udah dapat 9000 star candy. Lumayan banget kan? Tapi kalau di Ever Star Candy tuh jarang banget dapat star candy-nya. Gold terus. Bisa kaya gue, bisa kaya lagi nih gara-gara event combine kemarin miskin gold. Bisa kaya di event Star Candy ini. Ini bukan event Star Candy, ini event Star Gold. Anjir, anjir. Oke, 500. Gak ada yang lebih gede dari 700 loh gue dapet ya. Dapet gitu game, 3.000 kayak minimal. Tuh, 300, 700, 500. Itu tuh aja anjir. Terus 3.000 atau 1.000-nya buat apa? Hah? Ceban gitu, gue gak pernah dapat ceban anjir. Seneng banget kali ya dapat ceban. Oke, tanpa banyak basa-basi aja lah ya. Di akun kedua ini emang pengen ngikut Ever Star Candy gitu dari jauh-jauh hari gue udah siapin. Tapi gue gak nyangka anjir, gue habis 5.000 loh di akun kedua, akun utama tadi. Banyak banget ya, aduh miskin lagi di akun pertama gue. Padahal lagi nabung buat event pendant GG gitu. Minggu besok nggak mungkin sih, minggu besok udah pasti encore kayaknya ya.
Tapi nggak tahu juga lah. Mudah-mudahan encore sih biar gue bisa nabung gitu. Oke, ini udah berapa diamond ya? Ngomong-ngomong. Buset, udah 3000 kurang berapa 600 diamond. Dapat berapa nih gue? Dapat ceban. Wow, lumayan. Oke, lanjut. Kayaknya ambil Draklan aja lah. Iya, ambil Draklan aja lah. Apa ini ya? Draksit ya? Belum punya sih gue Draksit, serius. Di akun pertama juga nggak ngejar dulu ya eventnya. Tapi di sini udah kebanyakan kartu apa namanya? Completion gitu. Nah, akhirnya dapat 1000. Mantap. Gitu dong game. Sering-sering ayo dapat 1000. 50 700 oke. Okay. 300. Aduh ceban tuh. 500 300. Anjir. Udah berapa tuh? Oke, okay, udah kurang lebih 3000 lebih ya. Dapat 5000 diamond. 5000 diamond, 5000 star candy. Kurang 10.000 lagi buat dapetin Drakren ya. Oke. Okay. 500 lumayan. 100 bagus. Aduh, jangan itu dong. Jangan gold. Jangan diamond, jangan gold. Aduh, watermelon malah. Duh, ayo dong, star candy aja bagus. Jangan diamond, star. Ah. Ya, star candy aja, star candy bagus. Ayo guys, spend guys. Ini event 3 bulan sekali guys. Worth it banget buat diikutin, apalagi bagi newbie ya, karena event ini anti PHP. Ingat itu, event ini anti PHP. Asal kalian punya nominal yang cukup buat ditukar jadi reward, bakalan dapat langsung tanpa digacha lagi. Oke, udah habis 5000-an diamond, dapat 4000. Kurang 3000 lagi buat dapetin si Drakren ya. Sebenarnya kalau udah ada tujuan buat ngambil apa, jadi nggak bingung gitu event ini ya. Karena juga pilihannya juga nggak terlalu bagus banget, jadi nggak bingung. Beda sama Star Candy yang kemarin, pilihannya banyak banget yang bagus, jadi gue bingung gitu. Serius, kalian bisa nonton videonya di playlist. Cari aja modal nekat keberapa gitu, ke-6 kalau nggak salah. Ya, kurang dikit lagi. Eh, kok 10? Lumayan dapat 7. Oke. Ya, udah selesai. Kurang lebih sama, ngabisin 5000 diamond tapi kurang lah ini. Malah rugian ini ya, rugian akun kedua. 5000 hampir 5000 diamond cuma dapat 20000 diamond, 20000 star candy. Beda-beda tipis lah. Oke, emang segitu ya kayaknya. Kalau kalian spend 5000 diamond cuman minimal kalian cuma dapat 30000 star candy ya. Nggak beda jauh sama akun utama nih berarti. Gue bingung ngambil apa di akun kedua ini karena gue belum punya itu juga sih. Apa ditahan dulu kali ya buat ngambil Draksit. Tapi Draksit tuh masih 80.000 sedangkan diamond gue tinggal 2.000 ya. Gue takut nggak cukup. Gue ngambil apa ya? Drakren aja kali ya. Iya, Drakren aja lah. Dua-duanya ngambil kart ya, karena pendannya juga terlalu bagus, serius. Completion Guardian Drone doang nih kalau mau ngambil kalian. Tapi kalau ingat-ingat eventnya gampang banget. Kalau harga segini 50.000 kurang worth it deh, mendingan nunggu encore aja ya. Tapi nggak tahu kapan. Ya gue ngambil Drakren aja lah. Apa enggak? Ah, bingung deh gue. Gue bingung sumpah. Ini di akun kedua gue bingung mau ngambil apa. Karena di akun pertama gue, wah enak nih kayaknya ada Valentinomi nih. Kalau ada Valentinomi, benar ternyata ada Valentinomi, jadi langsung aja ambil. Di akun kedua ini gue bingung, anjir ngambil apa ya? Draksit masih jauh loh, Draksit masih kurang 25.000 diamond, 25.000 SC lagi gue buat ngambil Draksit. Ya udahlah, gue ngambil Draksit aja lah. Bro, taruh dulu deh. Gue bingung mau, gue di satu sisi pengen ngambil Draksit, tapi di satu sisi juga kayaknya nggak cukup gitu diamondnya. Tapi nanti gue kejar sendiri aja kali ya, atau gue videoin. Gue juga bingung. Nanti kalau memang sekiranya gue pengen ngambil Draksit,
gue akan videoin kembali pengejaran dari kartu Draxid ya. Yaudah, cukup sampai sini aja video kali ini. Kalian wajib banget ngikutin event Star Candy ini karena anti PHP dan worth it buat ditunggu 3 bulan sekali. Oke, sampai jumpa di next content. Bye.